bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أجل بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada bab yang ke-34. Bab apa mujahid? Nah, bab min al-iman billahi as-sabru ala aqdarillah. Bab termasuk dari keimanan kepada Allah yaitu bersabar atas takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah tetapkan. Berarti di sini Syekh hanya mengkhususkan satu jenis kesabaran dari berapa jenis, Ali? Dari tiga jenis kesabaran, apa saja itu? Sabar di atas ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua, sabar dari melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Naam, yaitu menahan diri, jangan sampai dirinya terjatuh dalam maksiat. Kemudian yang ketiga ini dikhususkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala terkait as-sabru ala aqdarillah. Nah, dikarenakan pentingnya pembahasan tersebut juga dikarenakan hal itu berkaitan dengan keimanan terhadap rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dari ketiga jenis kesabaran ini, ikhwan, nah, tingkatan-tingkatannya maka sesuai dengan urutan penyebutan tadi. Bahwasanya yang paling utama adalah kesabaran di atas ketaatan, kemudian di bawahnya kesabaran dari kemaksiatan, dan yang ketiga kesabaran di atas takdir-takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dari sisi jenis kesabaran itu sendiri. Adapun berkaitan dengan orangnya, orang yang bersabar maka terkadang sesuai dengan kondisinya. Terkadang kesabaran dalam menghadapi maksiat bagi seseorang itu lebih besar dibandingkan dengan kesabaran di atas ketaatan. Dan pada sebagian orang terkadang kesabaran dalam menjalani musibah-musibah itu lebih besar dibandingkan kesabaran di atas ketaatan. Tapi kalau diperhatikan dari sisi jenis sabarnya, maka yang paling tinggi, paling utama apa? As-sabaru ala ta'atillah. Kenapa? Karena pada kesabaran di atas ketaatan itu padanya fi'il. Dia mengupayakan dan menjaga kesinambungan. Sedangkan sabar dari maksiat kan hakikatnya diam. Dia menahan diri. Kalau sabar di atas ketaatan kan harus melakukan. Tidak bisa untuk bersabar di atas ketaatan dia tanpa melakukan, tanpa mengupayakan. Tapi kalau bersabar di atas kemaksiatan cukup dengan diam, dia sudah apa? Sudah terbebas dari maksiat itu. Walaupun tentunya godaan bertingkat-tingkat sesuai kondisi orangnya. Sedangkan kesabaran dalam menjalani takdir-takdir Allah, ini kesabaran yang sifatnya muttar. Mau tak mau ya memang harus sabar. Bukan pilihan dia. Nah, bukan pilihan dia. Baik. Makanya di tingkat paling bawah.
Tayyib. Kita masuk pada ayat yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah. Wa qawluhu ta'ala wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Awal ayat bagaimana? Indaka Yahya. Ma asaba min musibatin illa bi'idhnillah. Tidaklah menimpa seseorang berupa musibah kecuali itu dengan izin dari Allah. Bi'idhnillah ay bimasyiati. Dengan kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Dan juga dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Bimasyiati wa iradatihi wa hikmatih. Tidaklah menimpa seseorang berupa musibah kecuali dengan izin dari Allah. Dan itu telah tertulis sebagaimana pada ayat yang lain di surat Al-Hadid, bagaimana bunyinya? Indaka Ismail. Fil ardi ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Tidaklah menimpa seseorang berupa musibah di bumi, tidak pula pada diri-diri kalian kecuali telah tertulis pada naam suatu kitab, yaitu di Lauhil Mahfud. Naam, sebelum kami menciptakannya. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi telah dituliskan takdir masing-masing. Inna dhalika 'ala Allah yasir, dan sungguhnya demikian itu mudah bagi Allah. Baik, berarti mesti setiap musibah itu telah Allah tetapkan dan tertulis di Lauhil Mahfuz. Kemudian Allah katakan wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan siapa saja beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman bahwasanya semua yang menimpa dia itu dengan takdir dari Allah. Naam, dengan ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka balasannya yahdi qalbah. Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan hidayah kepada qalbunya. Dan kalau seseorang melihat perkataan para mufassirin dari mutaqaddimin dan mutaakhirin, akan didapat ya kawan kalam yang banyak tentang makna yahdi qalbah. Allah akan berikan hidayah kepada qalbunya. Dan perbedaan ungkapan-ungkapan tersebut bisa tercakup dalam keumuman makna yahdi qalbah. Allah akan berikan hidayah kepada qalbunya. Ada yang menyebutkan diberi hidayah sehingga dia bisa mengucapkan istirja'. Nah, seperti tafsir Sa'id bin Jubair. Yahdi qalbah, yaitu diberi hidayah untuk mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yahdi qalbah, diberi hidayah kepada qalbunya. Untuk dia bisa bersabar. Untuk dia bisa meyakini bahwasanya segala sesuatu itu dengan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia menerima dan ridha dengan ketetapan itu. Ini juga sebagian makna yang disebutkan dan dinisbahkan kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhumah. Ay fa sabara wahtasaba wastaslama liqada'illah. Hadallahu qalbahu wa 'awwadahu 'amma fatahu minad dunya hudan fi qalbihi wa yaqinan sadiqa. Diberi petunjuk di hatinya, diberi semakin kuat keimanan dan keyakinannya.
Dan juga di antara penafsiran yang bagus tentang makna yahdi qalbah, yaitu yang diriwayatkan dari Abu Uthman Al-Jizi rahimahullahu taala, man sahha imanuhu yahdillahu qalbahu littiba'i sunnah. Ini bagus untuk diingat, karena beliau sebutkan makna yang lebih luas. Man sahha imanuhu wa man yu'min billah, siapa saja yang benar keimanannya, yahdi qalbah ay yahdillahu qalbahu littiba'i sunnah, maka Allah akan berikan hidayah kepada kalbunya untuk dia bisa mengikuti sunnah. Siapa yang mengatakan ini? Abu Uthman Al-Jizi. Man sahha imanuhu yahdillahu qalbahu littiba'i sunnah. Dan makna-makna tersebut saling mendukung satu sama lain. Sebagian memberikan makna spesifik terkait dengan awal ayat, yaitu berkaitan iman terhadap takdir. Sebagian melihat dari sisi keumuman lafaz, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, yaitu keimanan secara umum, yang benar imannya maka Allah akan berikan hidayah untuk bisa mengikuti sunnah. Demikian pula diberi hidayah sehingga hatinya tenang dan kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya masuk dalam cakupan yahdi qalbah. Tayyib. Di sini dibawakan akhwat untuk menunjukkan bahwasanya kesabaran dalam menghadapi takdir Allah termasuk bagian dari al-imanu billah. Karena disebutkan wa may yu'min billah pada konteks ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Ini dalil pendalilan dari ayat pertama. Kemudian disebutkan salah satu penafsiran dari salaf tentang ayat ini, qala al-qamah huwa ar-rajulu tusibuhu al-musibah fa ya'lamu annaha min 'indillahi fa yarda wa yusallim. Dikatakan oleh Al-Qamah, murid tersohor dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan beliau masuk kategori mukhadram. Karena dilahirkan di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak sempat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merupakan rujukan di negeri Kufah pada masanya. Sebagai pengganti dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau tentang makna ayat ini, huwa ar-rajulu tusibuhul musibah, itu adalah seseorang yang tertimpa suatu musibah, faya'lamu annaha min indillah, kemudian dia mengilmui, meyakini, mengimani bahwasanya itu dari sisi Allah, sehingga dia pun ridha wa yusallim, dan menerima. Sehingga dia ridha dan menerima. Sayyib. Di sini kalau kita perhatikan, yahdi qalbah dibawa oleh Al-Qamah kepada makna apa? Ridha dan istislam. Yang meyakini, mengilmui bahwasanya musibah itu datang dari Allah. Atau musibah itu telah Allah tetapkan. Musibah itu telah ditetapkan oleh Allah. Berarti ini iman billah. Ay iman biqadha'illah. Maka yahdi qalbah, diberi hidayah dengan apa? Dijadikan dia ridha dan menerima. Ini juga apa? Sebagaimana disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin, ini tafsir bil lazim, menafsirkan dengan kelazimannya. Tayyib. Karena ketika diberi hidayah oleh Allah, akhirnya apa? Menjadi ridha dan menerima. Ini kan kelaziman dari hidayah. Dan makna hidayah ini umum. Diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum, di antaranya menjadikan dia mencapai tingkatan ridha. Sebagaimana telah kita ketahui kemarin, tingkatan-tingkatan manusia dalam menghadapi musibah ada berapa?
Ada berapa tingkatan manusia dalam menghadapi musibah Hamzah? 4 apa saja? Ketika tertimpa musibah, apa yang pertama? Berkeluh kesah, tidak menerima. Namanya apa? Al-jaza'. Terus, yang kedua? Bersabar. Yang ketiga? Dengan ridha. Kemudian yang utama, paling tinggi, yaitu dengan bersyukur. Nah, ketika dia beriman, maka akan diberi hidayah untuk mencapai tingkatan ridha dan bahkan mencapai tingkatan syukur. Baik. Ayat ini menunjukkan tentang keutamaan kesabaran juga dan keutamaan iman. Baik. Terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena menjadi sebab mendapatkan hidayah. Dan athar Al-Qamah ini, ikhwan, dikeluarkan oleh Ibnu Jarir dan yang lainnya, naam, sanadnya sahih. Qala Syekh rahimahullahu taala wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ithnatani fil nasi huma bihim kufrun at-ta'nu fil nasabi wan niyahatu 'alal mayyit. Hadis dalam Sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ithnatani fil nas, berarti kan kata ithnatan. Kalau kita belajar nahwu, ini jumlah apa? Mubtada, khabar. Ithnatan jadi mubtada, padahal dia nakirah. Apa musawwirnya? Kasfi. Ithnatani finnas huma bihim kufurun. Nah, musawwirnya na'am at-taqsim. Itu didatangkan dalam naam konteks taksim, pembagian. Dan taksim seperti ini, ikhwan, ini memiliki apa? Makna khusus. Salasatun la yukallimuhumullahu. Nah, ini banyak yang seperti itu. Itu menjadi apa? Mubtada. Dalam bentuk apa? Nakirah. Ketika ditanya apa musawwiknya? Musawwiknya apa? At-taksim. Yang apa? Memiliki makna khusus. Dua perkara pada manusia, huma bihim kufrun. Yang kedua perkara itu pada manusia merupakan sifat dari sifat-sifat ahlil kufri. Sifat-sifat orang-orang kafir. Ahlil jahiliyah. Ini makna huma bihim kufrun. Dua perkara yang ada pada manusia yang kedua itu merupakan sifat-sifat orang kafir. Nah, dan ungkapan kufur di sini menunjukkan bahwasanya perkara tersebut merupakan dosa besar. Nah, merupakan dosa besar. Dan bukan maksudnya kufur di sini bahwasanya orang yang melakukannya keluar dari agama Islam. Tapi kufrun duna kufrin, atau disilakan dengan kufrun asghar. Walaupun demikian bisa mencapai tingkatan kufur akbar apabila padanya istihlal, keyakinan kehalalannya padahal dia tahu bahwasanya itu haram. Tapi yang jelas ungkapan seperti ini menunjukkan bahwasanya perkara yang akan disebutkan itu diperingatkan dengan peringatan keras. Dan sampai seorang muslim maupun muslimah terjatuh padanya. Ya, pertama, at-ta'nu fin nasab wa niyahatu 'alal mayyit. Ya, pertama, at-ta'nu fin nasab, celaan pada nasab. Nah, mencela. Baik.
Dan celaan ini, akhwan, dengan mencela nasabnya, menghina kamu ini dari orang yang buruk, kamu ini nasab rendahan, kaum jelata, dan seterusnya. Dan juga masuk pada ta'nu fin nasab, yaitu na'am, penafian nasab seseorang. Dengan mengatakan kamu ini bukan anak si fulan. Padahal jelas-jelas dia dari keluarga itu. Di dalam keluarga itu kemudian ada orang mengatakan, nah, kamu bukan anak si fulan. Ini juga ta'nu fin nasab. Yaitu celaan pada nasabnya itu meragukan nasab dia dan tidak apa menerima. Nah, dia dinasabkan kepada ayahnya. Padahal secara syar'i dia memang anaknya. Ini masuk akhwan. Jadi at-ta'nu fin nasab memiliki dua apa? Dua makna. Baik. Yang pertama apa tadi? Mencelanya dengan apa? Meremehkan, menghina dari jalur nasabnya. Baik. Kemudian yang kedua dengan menolak nasab seseorang padahal telah tetap itu memang nasabnya secara syar'i. Ini juga masuk dalam ta'nu fin nasab dan itu termasuk dalam dosa besar. Yang kedua wa niyahatu 'alal mayyit. Telah kita lewati makna niyahah yaitu raf'us sauti bin nadbi wa ta'dadi fadha'ilih. Naam yaitu mengangkat suara memanggil-manggil mayit dan menyebut-nyebut keutamaannya. Saya manggil-manggil sambil nyebut-nyebut. Diiringi dengan mengangkat suara, terkadang dengan tangisan dan terkadang tidak. Baik. Nah ini termasuk dalam dosa besar karena padanya bentuk tasakhut terhadap takdir Allah. Dan ini yang menjadi syahid. Nah berkaitan dengan bab kita di mana niyahah nam merupakan hal yang menafikan kesabaran dan menafikan keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekaligus pula dari hadis ini menjadi dalil bahwasanya kesabaran itu wajib. Nah, kesabaran itu wajib. Di mana seorang yang tidak sabar naam, sehingga terjatuh dalam niyahah, dia terjatuh dalam dosa besar. Ini pendalilannya pada an-niyahah alal mayyit. Wa qala rahimahullahu ta'ala wa lahuma an ibn mas'udin radiyallahu anhu marfu'an. Wa lahuma maksudnya siapa syukran? Bukhari Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu'. Maksudnya secara marfu' bagaimana? Indagi Abdul Hafiz. Maksudnya bagaimana? Indagi Ibrat. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna man daraba al-hududa wa shaqqa al-juyuba wa da'a bidakwal jahiliyah. Bukan termasuk golongan kami. Nah, dan ini juga konteksnya tahdzir. Laisa minna sebagai ancaman. Naam. Makanya seperti Imam Ahmad, demikian pula Sufyan Ats-Tsauri ketika datang nas-nas yang padanya tahdir seperti ini, mereka apa? Membenci untuk ditakwilkan dalam artian sudah biarkan seperti datangnya. Laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Untuk memperkuat zajr. Naam, memperkuat herdikan, memperkuat peringatan. Baik, bukan termasuk golongan kami. Yang sekilas konteks seperti itu menunjukkan dia keluar dari Islam ya kan? Naam. Cuma akhwan, dikarenakan datang fitnah yang banyak dari kalangan khawarij yang berpegang dengan dalil-dalilnya seperti ini untuk mengkafirkan kaum muslimin, butuh generasi-generasi setelahnya menjelaskan makna dalil-dalil yang seperti itu agar tidak disalahartikan. Nah, maka
seperti ini, laisa minna, bukan termasuk golongan kami, maksudnya apa? Laisa ala sunnatina, laisa ala tariqatina. Naam, bukan termasuk orang yang berada di atas sunnah kami, berada di atas jalan kami. Naam, yang sempurna. Berarti yang ditiadakan di sini, akhwan, kamalul iman al-wajib, sempurnanya iman secara wajib. Atau juga bisa dikatakan bukan termasuk golongan kami yang sempurna keimanannya. Man darabal hudud, orang-orang yang memukul-mukul pipi. Wa syaqqal suyub, dan menyopek kerah baju. Wa da'a bidakwal jahiliyah, dan memanggil dengan panggilan-panggilan jahiliyah. Ketika berkara ini, akhwan, nah, terkumpul biasanya pada orang yang terjatuh dalam niyahah. Selain mereka berteriak-teriak, memanggil-manggil, diiringi dengan memukul-mukul pipi dan menyopek-nyopek kerah bajunya. Disebut darabal hudud, memukul pipi, karena ini yang ghalib, yang mayoritas dilakukan oleh orang jahiliyah pada masa itu ketika apa? Ketika menunjukkan ketidakterimaan dengan takdir atas kematian seseorang atau musibah yang menimpa, pukul-pukul pipinya. Bukan berarti kalau memukul bagian tubuh yang lain boleh. Sama, cuma disebutkan pipi karena itu mayoritasnya. Memukul kepala, memukul paha, memukul-mukul tangan, memukul-mukul perut, sama. Bila hal itu dilakukan sebagai bentuk ketidakterimaan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa syaqqal juyub, menyobek-nyobek apa? Kerah baju. Juyub jamak dari jaib. Yang terkadang akhwan kita salah artikan dengan apa? Dengan saku baju. Tapi juyub di sini kalau kita perhatikan para syurah, kemudian yang menjelaskan gharibul hadis, maksudnya adalah alladhi yadkhulu fihi ra'su min ats-tsaub, yaitu bagian yang kepala bisa masuk. Nah, itulah kerah. Kerah. Sehingga ketika nyopek ya disopek dari sini. Bukan sakunya, tapi apa? Kerahnya. Makanya yang menerjemahkan hadis ini kemudian menyobek saku, nah ini berarti menerjemahkan tanpa melihat penjelasan para syurah, para pensyarah hadis, para mutaqaddimun. Sayyib wa syaqqal juyub maksudnya apa? Tadi Talhah mana kerana? Nah itu di sobek, ditarik. Nah, sayyib, sebagai bentuk ketidakterimaan juga atas takdir, atas kematian si mayit. Wada'a bida'wal jahiliyah, maksudnya nadbul mayit, yaitu memanggil-manggil si mayit. Ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Juga akhwan masuk dalam keumuman da'a bida'wal jahiliyah yang disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad. Ad-du'a bida'wal jahiliyah kad du'a'i ilal qaba'ili wal asabiyah. Wa mithluhu at-ta'assubu ilal madhahibi wal tawa'ifi wal masyayikh. Naam. Wa tafdilu ba'din ala ba'din yad'u ila dhalik wa yuwali alaihi wa yu'adi faqulu hadha min da'wal jahiliyah. Berarti makna yang pertama da'a bida'wal jahiliyah seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan niyahah, memanggil-manggil, si fulan sayyib, disebut namanya, kemudian disebutkan keutamaannya. Kemudian makna yang kedua lebih umum, yaitu seruan-seruan jahiliyah, seruan ta'assub, seruan fanatisme. Ini makna kedua. Seruan-seruan fanatisme dengan memanggil kabilahnya, memanggil kelompoknya, madhabnya,
Taib, mengutamakan sebagian atas sebagian yang lain, berdakwah di atasnya, berwala di atasnya. Sehingga tahazzub yang ada pada masa-masa ini masuk dengan da'a di dakwal jahiliyah yang masing-masing menyeru kepada partainya masing-masing. Tidak peduli dia di atas kebaikan atau kedustaan. Tidak peduli dia naam seorang yang jujur atau khianat. Tidak peduli dia muslim atau kafir. Ketika berada dalam satu partai, diberikan wala. Tapi ketika di luar partai, maka diberikan bara. Ini juga apa? Dakwah jahiliyah, seruan jahiliyah. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Ini makna kedua. Dari da'a bidakwal jahiliyah. Dan semua itu menunjukkan bahwasanya perkara-perkara tadi na'am merupakan perkara yang masuk kategori dosa besar. Baik. Dan bukan berarti bahwasanya seorang menangis kemudian langsung dihukumi bahwasanya dia tidak terima dengan takdir Allah. Telah kita lewati dalam pembahasan jenais bahwasanya tangisan yang muncul yang tidak bisa ditahan sebagai bentuk nama kasih sayang dan kesedihan itu sesuatu yang tidak bisa untuk dicelah. Sebagaimana Nabi SAW sendiri menangis ketika ditanya, hadhihi rahmatun ja'alaha Allahu fi qulubi ibadih. Adalah bentuk rahmat yang Allah jadikan pada hati-hati hamba-Nya. Baik. Wa qala rahimahullahu ta'ala, wa 'an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza arada Allahu bi 'abdihi al-khaira عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki bagi hambanya kebaikan, perhatikan, jika Allah menghendaki bagi hambanya kebaikan, maka Allah akan ajjalalahul uqubah. Allah akan segerakan hukuman. Maksudnya apa? Hukuman itu ditimpakan fid dunia, di dunia. Tidak diakhirkan hukuman di akhirat. Kenapa, ikhwan? Karena apa? Hukuman di dunia ahwan, lebih ringan dibandingkan hukuman di akhirat. Tidak ada bandingannya, ikhwan. Tidak ada bandingannya. Di antara hal yang menunjukkan hal ini, orang yang apa? Di beri kesengsaraan paling sengsaranya di dunia. Kesengsaraan kan hukuman. Yang paling sengsaranya di dunia. Tapi ketika naam dicelupkan sekali celup saja di akhirat, dia sudah terlupakan semua kesengsaraan. Semua hukuman-hukuman yang dirasakan. Ujian-ujian yang dirasakan di dunia. Dan sebaliknya, yang paling nikmat ketika dicelupkan sekali saja, sudah apa? Terlupa semua nikmat yang di dunia. Dengan satu celupan hukuman di akhirat. Menunjukkan betapa dahsyatnya. Makanya ketika Allah timpakan musibah, nam timpakan hukuman di dunia, maka itu nam lebih ringan baginya. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah menghendaki kebaikan baginya. Sehingga terkukurkan tuntutannya di akhirat. Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Wa idza arada bi'abdihi syarra, dan jika Allah menghendaki bagi hambanya keburukan, amsaka 'anhu bidzambih, Allah Subhanahu wa ta'ala akan tahan na'am darinya hukuman yang disebabkan oleh dosa-dosanya, hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala sempurnakan hukuman tersebut pada hari kiamat. Wal iyadzu billah. Naam. Ini tentunya hal yang sangat berat, ikhwan, ketika di dunia naam
Allah Subhanahu wa taala tahan dari menimpakan musibah-musibah dan hukuman padahal dia melakukan dosa. Kemudian semuanya dikumpulkan di akhirat, disempurnakan hukumannya. Nah, siapa yang sanggup akhwan untuk menjalani hukuman di akhirat walaupun sekejap? Tayyib. Hadits ini akhwan dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau menghasankannya dan tingkatan hadits ini sahih li ghairi. Nah, tayyib memang pada sanad ada kelemahan, tapi datang penguat dari hadits yang lain dari Abdullah bin Mughaffal. Naam. Yang akan datang. Taib juga datang penguat dari Abi Hurairah dan dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga hadis dengan keseluruhan riwayat-riwayat itu sampai tingkatan sahih li ghairi. Dan makna hadis jelas, idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira, jika Allah mengendaki kebaikan bagi hambanya akan diberi musibah di dunia sebelum dihukum di akhirat. Ini juga semakna dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan timpakan musibah untuknya. Nah, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna 'idhamil jazaa'i ma'a 'idhamil balaa', wa inna Allaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Hasanahu Tirmidzi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, na'am, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga, sungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Inna 'idhamil jazaa'i ma'a 'idhamil balaa'. Na'am, sungguhnya besarnya ganjaran bersama dengan besarnya ujian. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum, dan sungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum maka Allah akan menguji mereka. Faman radiya falahu ridha, maka bagi siapa saja yang ridha dengan ujian yang datang dari Allah, maka baginya keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita lewati akhwan bahwasanya keridhaan terhadap ujian-ujian yang ditetapkan oleh Allah hukumnya bagaimana? Perinciannya Badri. Tayyib, na'am. Ridha terhadap perbuatan Allah maka itu wajib. Sedangkan ridha terkait yang ditetapkan berupa musibah-musibah tersebut, maka hukumnya mustahab. Karena tingkatan yang wajib adalah tingkatan apa, Hanafi? Nah, cepat nyambungnya. Tingkatan yang wajib, tingkatan apa? Hah? Tingkatan apa? Endang ya Khadir. Sabar. Dayim, tingkatan sabar. Itu kalau dilihat dari sisi musibahnya. Dari sisi musibahnya. Selama musibah itu bukan bentuknya berupa maksiat. Nah, dayim. Faman radiya falahu ridha. Waman sakhita falahu sakhat. Dan siapa saja yang tidak terima. Nam astakhad ay al-karahah, yang tidak terima, tidak suka, tidak ridha. Ini makna sakhad. Terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut, nam maka baginya juga apa? Ketidakridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Ini juga menunjukkan al-jaza min jinsil amal. Baik, balasan itu sejenis dengan amalan yang dilakukan. Adapun pendalilan dari hadis Anas ini dengan dua riwayat tersebut untuk pembahasan kita, maka jelas akhwan, nah kewajiban untuk seorang bersabar atas takdir-takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengupayakan untuk naik pada tingkatan ridha. Baik, dan badannya ancaman bagi orang-orang yang tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dia terancam mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga pada hadis ini dorongan untuk kita bisa bersabar. Kenapa? Karena musibah-musibah yang ditetapkan di dunia itu menunjukkan kecintaan Allah dan kehendak Allah bagi si hamba ini dengan kehendak untuk bisa menjadi baik. Allah mengendaki kebaikan baginya sehingga ditimpakan musibah untuknya. Maka hal itu mendorong untuk seorang hamba bersabar. Tentunya ini bagi hamba-hamba yang beriman. Cuman bukan berarti akhwan, seorang ketika mengetahui ini kemudian memohon agar diuji. Ini keliru. Kenapa lu diketahui bahwasanya kesabaran di atas takdir-takdir Allah ada tiga kondisi. Kondisi sebelum terjadinya. As-sabru 'alal masa'ib 'ala thalathati ahwal. Ini sebagai faedah terakhir. Kesabaran atas musibah-musibah itu terbagi jadi tiga kondisi. Yang pertama, qabla wuqu'iha, sebelum terjadinya. Sebelum terjadi musibah tersebut, maka itu butuh apa? Butuh seorang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala afiyah. Butuh memohon keselamatan. Sebelum terjadi musibah, apa yang kita minta? Apakah minta ditimpakan musibah? Minta ke imam. Minta apa? Minta untuk diselamatkan, dijauhkan dari musibah-musibah. Ini kondisi pertama. Qabla wuqu'iha, bentuk kesabarannya dengan bisu'alil afiyah. Dengan meminta al-afiyah. Wasti'dadin nafsi laha, dan mempersiapkan jiwa untuknya. Seandainya kok diberi musibah, maka dia sudah siap. Karena memang dunia tempat ujian. Tapi bukan meminta untuk diuji, tapi meminta apa? Afiyah, meminta keselamatan. Sebab belum tentu seorang ketika diuji bisa sabar. Yang kedua, athna'a wuku'iha, ketika di tengah-tengah tertimpanya dia dengan musibah. Di tengah musibah itu bentuk kesabarannya bagaimana? Bisabri fi awwali sadmatiha, dengan mengupayakan kesabaran di awal benturan musibah itu datang. Dengan bersabar di awal benturan musibah itu datang. Kenapa? Karena as-sabru inda sadmatil ula, kesabaran yang sebenarnya itu di benturan pertama kali. Wa adamil jazaa, dan tidak berkeluh kesah, tidak memprotes dengan takdir Allah. Wa nadhar fi man musibatuhu ashad, dan dengan melihat, memperhatikan orang-orang yang musibahnya lebih berat. Kemudian yang ketiga, kondisi ba'da wuqu'iha, setelah terjadinya musibah itu, bentuk kesabarannya apa? Bi roja'iz thawabi wal ihtisab, dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sambil lalai dari harapan pahala. Bukan kemudian melakukan apa? Pesta pora. Tapi apa? Dengan mengharapkan pahala atas apa yang dia upayakan di saat mengalami musibah. Ini tiga kondisi. As-sabru alal masa'ib. Baik, barakallahu fikum. Naktawi bihadha walhamdulillahi rabbil alamin.